Baik, langsung saja kita klik videonya. Semoga bermanfaat. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Enggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja lah. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, nah, colek-colek pakai kecap. Enggak boleh pilih mati. Makan babi sementara pisang dah datang. Kalau datang kawan bawa pisang, bro, bro, ada pisang, ayo makan. Enggak, enak babi. Oh, jangan. Jangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ibunya mati atau anaknya? Mudarat yang tertinggi adalah ibunya. Karena ibu ada suami, ada anak-anak. Sedangkan ini tidak. Maka di beberapa kasus dibolehkan ijhad. Ijhad itu menggugurkan kandungan. Tapi dua, ustadz dengan dokter. Karena ustadz nggak ngerti kandungan, dokter nggak ngerti hukum, maka kolektif dia. Jadi sangat jelas ya, kalau babi itu hukumnya halal dimakan ketika waktu darurat.